Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya, Mas Nur dari Podo Hipnotis Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang masuk ke WA saya. Namun saya akan menjawabnya melalui video. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Mas Nur, bagaimana sih cara menyikapi atau menghadapi orang yang suka marah atau pemarah? Atau kita bisa ubah pertanyaannya sebenarnya ya. Apakah saya bisa mengendalikan rasa marah, bagaimana? Ya, itu bisa juga. Jadi bisa diterapkan untuk mengendalikan orang lain, sekaligus bisa diterapkan kepada dirinya yang mungkin tergolong orang yang pemarah. Oke? Ini sangat penting, sebab orang marah itu indikasinya dia tidak paham berkomunikasi dengan orang lain. Maka ketika dia tidak cakap berkomunikasi, yang digunakan adalah emosionalnya saja. Ya, bukan logikanya. Nah, di dalam ilmu hipnotis sendiri, salah satunya adalah kita memperdalam teknik komunikasi atau skill berkomunikasi kita dengan orang lain. Oke? Karena begitu pentingnya video ini, silahkan Anda simak saja videonya dari awal sampai selesainya nanti. Kita lanjut videonya teman-teman. Buat Anda sudah tidak sabar menunggu, tetapi izinkan saya menyampaikan sesuatu hal yang penting, bahwa saya ingatkan kembali buat Anda yang ingin tergabung di kelas pelatihan hipnotis, baik itu tingkat dasar, tingkat mahir. Buat Anda yang ingin tergabung, Anda bisa kontak melalui WA yang saya berikan di kolom video ini ya, atau Anda baca di deskripsi di bawah video. Buat Anda yang ingin membeli e-book juga sama, kontak melalui WA yang ada di sini juga. Nah, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Oke, kita bahas ya pelan-pelan saja. Jadi, saat seseorang ini dikatakan sebagai seorang pemarah, apa sih indikatornya? Marah itu adalah sesuatu hal yang wajar, yang bisa dilakukan oleh siapapun. Tentunya dalam kapasitas atau batas-batas yang masih bisa ditoleransi. Bisa digunakan untuk membuat teguran karena memang sudah dilakukannya dengan berbagai cara. Kalau Anda marah tiap hari atau setiap waktu, itu tidak wajar atau Anda tergolong pemarah. Tapi bila Anda marah 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali atau 1 tahun sekali, nah itu juga termasuk wajar ya, karena Anda memberikan teguran. Orang ini biasanya nggak pernah marah, tiba-tiba marah, pasti ada suatu hal yang sangat penting dan ya bisa kita maklumi gitu, sampai dia bisa marah gitu. Tapi beda kalau hal orang yang sering marah. Nah, orang yang pemarah atau sering marah ini bisa dijadikan introspeksi diri ya, termasuk Anda yang menonton ini. Apakah Anda bisa menilai diri Anda sendiri ya, introspeksi, apakah saya ini termasuk pemarah atau tidak? Indikasinya apa sih? Nah, itu tadi, sering keseringan atau memang sangat jarang. Nah, sering ya sering dimarah, kalau jarang ya bukan tergolong pemarah. Oke. Okay. Orang marah ini atau pemarah ini biasanya dia tidak menyadari bahwa dia itu seorang pemarah. Itu dianggap wajar. Oke, sesuatu yang dianggap normal bagi dia. Dimanapun, kapanpun ya dia melakukan hal tersebut kepada siapapun. Oke, yang kedua, orang pemarah ini kadang-kadang bahkan dia tidak menyadari apakah dia ini disukai saudaranya, temannya, lingkungannya atau tidak ya. Harusnya dia introspeksi dulu nih, apakah saya termasuk yang punya sedikit teman atau banyak teman ya. Indikasinya begitu ya, ketemu teman orangnya, teman kita nggak nyaman, barangkali kita introspeksi diri apa kita termasuk orang yang sering gampang marah. Terus orang yang pemarah mungkin tidak sadar bahwa dirinya mungkin termasuk sosok yang menyebalkan di lingkungannya, baik itu sebagai kepala rumah tangga, kawan pertemanan, kawan atau pimpinan di sebuah institusi, perusahaan dan lain sebagainya. Nah, ini juga harus Anda sadari, introspeksi dulu ya. Terus bagaimana cara menghadapi orang yang pemarah ini, Mas Nur? Ada beberapa hal ya. Yang pertama, Anda harus tetap tenang, jangan terpancing ketika orang marah. Jadi ini sangat penting, Anda harus bisa mengendalikan diri Anda. Karena bisa Anda bayangkan, orang marah dengan Anda lalu Anda ikut-ikutan terpancing, ini runyam nanti ya. Ya, bahaya.
yang awalnya mungkin urusannya sederhana ya, masalah sepele ya, mungkin antara Anda dan orang tersebut, orang marah-marah, Anda ikut terpancing, nah sama-sama marah, bentrok, akhirnya apa, melibatkan luas nanti ya, merembet ya, bisa ke saudara Anda, ke keluarga Anda, ke lingkungan Anda, pertemanan Anda, dan sejenisnya. Maka tetap tenang dan jangan terpancing. Lanjut yang kedua, ketika ada orang yang marah kepada Anda, entah itu pimpinan Anda, siapapun lah yang marah kepada Anda, maka Anda harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Oke? Jangan dinasihati ketika orang dalam kondisi marah. Ya siapapun itu ya. Boleh jadi kadang orang marah itu tidak langsung ke kita, kadang tidak. Nah, dia mungkin teman Anda ya. Dia tiba-tiba marah-marah depan Anda, sebenarnya dia marah kepada orang lain, tetapi bahasa mudanya dia lagi mengungkapkan curhat secara tidak benar kepada Anda, meledak-ledak si A bla 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 bla, padahal dia nggak marah kepada Anda, atau memang dia langsung marah kepada Anda. Nah, itu caranya Anda lebih banyak mendengar daripada Anda berbicara, dan jangan dinasihati di dalam posisi ini ya, jangan terburu-buru. Maka ketika dia meledak-ledak dengan keluar kata-kata kebun binatang ya, semut, kecoa dan lain-lain itu, Anda harus keep calm, jadi tenang, jangan terpancing. Yang kedua, iya kan aja, oh gitu ya, 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 ya. Nah, Anda cukup mengiyakan aja ya, jangan disela ya, apalagi menasihati, biarkan saja dia mengungkapkan ya. Kalau dalam ilmu hipnotis itu terjadi yang namanya proses apriaksi, orang mengungkapkan emosionalnya dia. Nah, seperti gunung biar meletus dulu, oke, biar kan gitu. Kalau gunung sudah meletus itu kan amarahnya itu kan sudah reda ya, reda. Jadi itu langkah kedua yang Anda lakukan. Kemudian langkah ketiga, jangan samakan frekuensi suara atau intonasi suara Anda dengan orang yang marah. Saat orang marah ini biasanya dengan nada tinggi, meledak-ledak kan gitu. Ya. Penuh penekanan, ekspresi. Nah, Anda harus sebaliknya. Maka gunakan kata-kata atau suara yang lembut, yang menenangkan. Biar frekuensinya ini tidak sama. Oke, dipahami ya. Dia marah-marah dengan nada tinggi, ngomongnya meledak-ledak. Anda harus suara yang tenang, datar, pelan, deep ya. Lebih dalam, kalem. Suaranya, oh begitu ya. Nah, ini akan menurunkan intensitas frekuensi dia yang tinggi menjadi rendah. Lanjut yang keempat, yaitu berikan waktu untuk saling atau sama-sama introspeksi diri, take a break, jeda. Maksudnya gimana sih? Nah, misalkan Anda lagi crash gitu ya dengan siapa gitu, orang marah kepada Anda ya, gunakan waktunya. Mungkin Anda bisa tidak bertemu dulu, berkomunikasi dulu, entah satu hari, dua hari, seminggu, atau berapa lama ya, terserah. Berikan waktu yang cukup untuk take a break ya, jeda, agar kedua-duanya ini sama-sama atau saling untuk introspeksi. Nanti kalau sudah pada tenang, nah enak nanti, baru lanjut langkah yang kelima. Yaitu apa langkah kelima? Anda bisa saling untuk memaafkan ya, berkomunikasi ya. Anda mungkin bisa mengawalinya minta maaf ya, saya salah bla 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 bla. Tetapi Mas Dok, bagaimana jika orang yang kita minta maaf ini tidak memaafkan, tetap marah, tinggalkan ya. Yang penting tugas Anda sudah beritikad baik, minta maaf. Karena orang yang tipe seperti ini, yang memang ketika Anda mengajak rekonsiliasi ya, bahasa politiknya untuk berdamai gitu, tapi dia tidak mau, masih menggunakan egonya untuk marah, ya tinggalkan saja. Karena saya yakin orang tersebut juga akan berlaku sama kepada siapapun, tidak termasuk Anda. Ya, itu bisa dilakukan dimanapun, ya, kapanpun. Itu adalah tipikal orang yang memang tidak bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik. Maka harapan saya buat Anda yang menonton video ini, untuk menjadi jauh lebih baik, ya Anda harus
bahasanya memutuskan kontak ya. Ya jangan dihubungi lagi. Selesai minta maaf sudah. Kita ya kalau tidak mau maafkan ya sudah. Syukur-syukur kalau dia mau maafkan, saling introspeksi bagus ya, akan terjadi hubungan yang lebih baik lagi. Gitu ya teman-teman. Oke, semoga ini bermanfaat buat Anda semua yang menjadi penonton Mas Nuk Pondok Ilmu Indonesia ini. Dan silakan Anda praktekkan, Anda terapkan. Jika Anda ingin mendalami ilmu pikiran, ilmu cara berkomunikasi dengan pola-pola terselubung masuk ke alam bawah sadar, maka Anda bisa belajar ilmu hipnotis. Salah satunya mungkin Anda bisa belajar di kelas pelatihan yang saya bimbing. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.